Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Game Shop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Game Shop V2. Linknya buat taruh deskripsi. Oke, balik di game One Piece Treasure Quest ya. Kali ini kita kedatangan banner baru yaitu Uta, dan gua pengen banget digacha Uta ya. Dan hari ini juga rilis di JP ya untuk movie rednya. Semoga nanti di Indo gua juga bisa nonton buat ngasih kalian spoiler ya. Oke, ini gua mute bentar ya. Emang kurang ajar sih. Soalnya musiknya musik copyright kayaknya ya. Jadi ya gua mute. Ya ini akun gua yang dari kemarin ya. Gua kemarin dapat Yamato S ya. Ini koleksi Yamato akunnya. Ada Yamato pakai topeng dan juga ada Yamato yang udah buka topeng ya. Kali ini gua pengen dapetin Uta cuy. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu animasi skillnya kayak gimana sih ya. Iya cuy, animasi skillnya kayak gimana ya. Tenang aja, di game ini kita bisa nyoba ya. Kita bisa nyoba animasi skillnya tanpa perlu digacha ya. Enak banget cuy. Oke, let's go. Mari kita coba dulu cuy, animasi skillnya keren gak kira-kira. Semoga keren ya. Jadi biar gak rugi cuy gacanya cuy. Oke, let's go. Dan ini versi apa namanya? Ini mereka versi red semua ya, Robby, Nami, Brook ya. Itu mereka versi red semua. Jadi mungkin ketika kalian nonton film red, mungkin baju mereka kayak gitu ya ketika di film red. Oke, user special. Ya, kita tes ya, kita tes ya animasinya. Gue penasaran sih. Oh, berubah. Ternyata armornya berubah, guys. Ini utanya super tandem gak sih? Atau cuma spesial biasa ya? Super class ready. Oh, nge-buff ternyata, coy. Ternyata nge-buff ya. Oke. Perfect, mantap. Oke, lari ya. Lihat Uta langsung auto kabur cuy musuhnya cuy. Oh gak apa-apa, powernya max lagi. Gua kira hilang sih powernya. Oh ini loh, super class. Add attack, kemudian kalau yang atas juga add attack. Kita coba super classnya. Oh mode baru ya kayaknya. Gua baru tahu sih ya kayak gini. Ini ulti naminya ya kan. Ini ulti nami. Oh, Saridas. Ulti Chopper gimana Ulti Chopper? Kenapa Choppernya jadi wibu? Hei, Chopper. Ingat, kamu cuma rakun ya. Kamu cuma rakun Chopper. Kenapa rakunnya jadi wibu coba? Ya udah, kita sekali lagi ya. Kita sekali lagi ulti ya, habis itu ya udah langsung gacha aja. Karena gua emang gak terlalu paham game ini ya. Ya cuy. Gua main game ini tuh cuma gacha-gacha doang ya, karena enak banget sih gacha-gacha doang. Login daily udah selesai. Login daily ada banner bagus atau yang gua pengenin baru gua gacha. Biasanya sih gitu biasanya. Keren sih perubahannya sih. Oh gila, keren sih ini. Ya tayo, gacha yuk. Udah lihat animasinya cuy. Iya. Buat lihat animasi doang ya, ngetesnya ya. Oke, udah langsung aja kita gacha Uta. Tapi kita gacha movie dulu cuy. Kita gacha movie dulu ya. Ini bener udah lama sih ya.
untuk memperingati Raja. Jadi isinya itu car movie semua ya. Enggak semua sih, guarantee-nya itu car movie dapetnya. Oke, mari kita lihat dapat apaan. Dan gua nggak tahu ya yang bagus yang mana, gua nggak tahu tuh. Pokoknya dapat udah seneng lah ya. Pokoknya dapat nih udah seneng. Oke, ujung banget kah? Oke, satu. Kayaknya gak ujung banget ya. Sabar. Oh, car movie semua ya kayaknya ya. Iya juga kayaknya dapetnya car movie semua. Loh ya kan, ini juga gak ada. Siapa ini? Ain, ini yang di film set ya. Ini kalau gak salah di film Siki. Oke, lanjut. Ini di film Siki. Ya benar, berarti movie semua ya berarti. Ini juga di film Siki. Oke, dapet Siki dong. Kok gak ada kata-katanya? Biasanya ada kata mutiara. Oke, oh bukan gua rantet ya? Gua kira gua rantet loh. Wah. Tertipu aku ya. Gua kira gua rantet sih. Oke, bentar gua jual-jual ya. Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya, langsung aja ke Keanu Store guys. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kapten Tsubasa, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga banyak banget promonya, jadi nggak usah khawatir ya, langsung aja cek linknya di deskripsi guys. Oke, udah gua jual-jual, saatnya kita gacha. Gua berapa step ya enaknya? 8 step kayaknya. Ya paling nggak sampai gua rantit aja. Aduh, ini kok sepi banget sih? Iya, gratisan ya. Apa yang diharapkan dari gratisan? Iya, sepi ya banget sih. Gak ada kereta, gak ada kucing. Duh, dapet kisar. Oke. Ya, dan mungkin ini nanti masih ada part 2-nya. Kalau kalian pengen simpen buat sense ya. Kemungkinan sense ya rata-rata ya, karena film Red berhubungan dengan sense. Disimpen dulu aja. Oke, gratisan gak dapat apa-apa. Sampah emang. Oke, kita lanjut. Nah ini, gua paling sampai step 8 ya, ngincer sukurir ini. Iya cuy, ini step 1 sampai step 2 sampai 5 gua rantit syukurir. Oke, let's go. 8 step aja udah cukup bersih. Tapi kalau udah dapat uta gua stop ya. Kalau udah dapat uta gua stop. Oke, gear 4. Oke, dapat 1. 2. Ayo lagi. Please dapat uta, please. Magelan. Aduh, kurang. Oke, dapat bocil Jeki. Gua padahal udah seneng cuy, ada yang menonjol ya. Ternyata cuma bola biru ternyata. Gua kira uta cuy dapat. Iya, emang menipu animasinya ya. Oke, mungkin kertas ke-11 bisa dapat. Ayo. Perospero. Baru ya perosperonya ya. Ya juga yang kemarin-kemarin nggak pernah dapat soalnya. Ini siapa ini? Di anim nggak ada di Pelo Betty. Oh. Kayaknya revolusioner kayaknya. Kayaknya pasukan revolusioner. Ayo dapat dong, uta dong. Udah berubah padahal jadi gear 2. Gila ujung banget dapatnya. Dapatnya pas gua rantai doang, kurang ajar. Oh, relax dan gaban. Gila sih, keren banget sih. Artinya keren banget. Ayo dong. Oke, Jeki dan Bagi. Ini ujung banget ya dapatnya ya. Ngenes banget coy. Wow, dapat yang baru.
Oke, Mas. Dapat brook yang baru, Ci. Dapat brook yang uta ya. Oke. Dapat nami yang baru. Please dapat uta dong yang terakhir dong. Oke, ini gua rantetnya. Kita lihat. Gila cuy, 2 step dapet. Wah mantap, koleksi waifu pos. Oh gila, keren cuy ya. Tulisannya panjang banget ya, gak usah gua jelasin. Kalian juga gak main kan ya, gua juga gak main soalnya. Aduh. Ya gua cuma, apa namanya, gue cuma koleksi karakter doang di game ini ya. Gila, 2 step dapet dong. Tumben banget cuy, baik. Tumben banget, baik. Oke, gue klik favorit. Gini dong ya. Gila cuy, gue kemarin gacha gacha Yamato sama Ace itu alot banget, gak dapet-dapet. Nah gini, 2 step dapet, seneng gue. Oke bentar, gua mau lihat medal ya. Gua mau lihat medal, set ada yang bagus gak kira-kira. Iya sih, buat tukar-tukar waifu ya. Karena gua gak main game ini. Game ini gak bisa di auto masalahnya. Kalau game ini bisa di auto, gua bakal main ya. Ada S versus S apa S versus Sakazuki ternyata. Ya udahlah ya. Oke, gua mute bentar biar gak kena copyright. Kita ke home, kita ganti screennya. Wah, hahaha, mantap bos. Mana uta, woi? Gua mau pakai screen uta. Nah, gini dong. Ini ganti Yamato Ace. Mantap sih. Gini dong. Iya cuy. Full waifu coy. Aduh, mantap. Oke ya, dah ya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Apakah kalian gacha di banner uta atau enggak? Coba komen di bawah ya. Yang jelas gua enggak main game ini juga, cuma gacha-gacha doang ya. Ya sambil lihat animasi ya. Sambil lihat animasi karakter-karakter yang gigi, kan pasti bisa dilihat kan animasinya di sini kan. Nah, gua niatnya main cuma itu doang cuy. Sisanya enggak niat ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe. Bro, agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Iya, cuy, tumben banget cuy dapet cuy. Wah. Biasanya harus sampai 8 step atau berapa step ya. Ini 2 step dapat udah. Gini dong ya. Mantap.